Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tari Setia English Channel. How is your day? Hopefully you are fine. And today's lesson, we are going to talk about too and enough. And in English, there are many ways to express something or someone that is going to be on the limit. And these expressions are also very common in Indonesia. And however, they differ in some ways. And in English, people use too and very to express excessive. And excessive is an adjective which means greater than what is normal or necessary. Well, to know more about too and enough, let's begin to learn. Well, and now let's take a look for these sentences. It's too cold to go outside. Terlalu dingin untuk pergi keluar. This book is too difficult to understand. Buku ini terlalu susah untuk difahami. The music is loud enough to hear. Musik ini cukup keras untuk didengar. And my brother doesn't do enough exercises. My brother tidak mengerjakan cukup exercises. Berdasarkan kalimat ini, empat kalimat ini menggunakan kata too and enough. Nah, dari kita lihat ya, dari kalimat yang pertama, it is too cold. And then the next one is the book is too difficult. And then the music is loud enough. And then my brother doesn't do enough exercises. Well, kalimat ini menggunakan to dan enough. Nah, oleh karena itu, materi yang kita bahas hari ini adalah penggunaan to dan enough. Jadi, to dan enough itu digunakan untuk give information about adjective, adverb, and noun. Jadi, untuk memberikan informasi atau memberikan tambahan informasi tentang adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, dan noun atau kata benda. Ya, jadi informasi apa yang ditambahkan setelah to dan enough? Nah, kita lihat ya contoh kalimat berikutnya. Well, kita lihat dulu ya the meaning of to and enough. Sebelum kita bahas contoh-contoh yang lainnya, kita pahami dulu meaningnya, maksud atau pengertian dari to dan enough itu sendiri. Both to and enough are used to talk about how much and how little of something is. And then, two, that is what more than what is needed and wanted. Nah, jadi pengertiannya lebih jelasnya, lebih simpelnya, to itu lebih menekankan ke sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan. Nah, sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya konotasinya. Jadi, pengertian to itu adalah lebih menekankan sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan lebih. Itu adalah yang to. And then, for enough, the amount that we need or want at the right amount. Maksudnya adalah enough itu cukup. Jadi, kebutuhan yang kita inginkan adalah sudah cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Atau dalam bahasa simpelnya, too itu adalah terlalu atau dan enough itu adalah cukup. That is the point that when we study about too and enough. Ya, sekarang kita lihat contoh penggunaan to. Kalimatnya seperti apa? The first one is, the girl is too young to drive a car to school. Gadis itu terlalu muda untuk mengendarai mobil sendiri ke sekolah. And then the woman is too old to walk fast. Wanita itu terlalu tua untuk berjalan cepat ya. And then he spoke too quickly for me to understand. Dia berbicara terlalu cepat untuk bisa dipahami bagi saya. And the next one is the coffee is too hot to drink. Kopi ini terlalu panas untuk diminum. Nah, jadi empat kalimat ini kita bisa menggarisbawahi dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setelah kata to itu diikuti oleh adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Nah, kita lihat ya contoh yang pertama adalah the girl is
too young. Nah, yang ini adalah sebagai kata sifat, ya, yang sebagai kata sifat. That is for adjective, kata sifat. And then the second one is the woman is too old. Nah, ini ada kata old. Old itu adalah sebagai kata sifat juga. And the third one is he spoke too quickly. He spoke too quickly. Dia berbicara terlalu cepat. So quickly. Nah, quickly ini disebut dengan adverb, kata keterangan. Jadi menerangkan cara berbicaranya dia, itu ya. Jadi harus kita harus bisa membedakan antara adverb dengan adjective. Adverb itu adalah kata keterangan yang menerangkan kata kerja, sedangkan adjective adalah kata sifat. And the third one is the coffee is too hot. Jadi setelah itu diikuti oleh hot. Jadi hot itu adalah sebagai kata sifat. So, that is the use and example of to. Jadi poinnya adalah penggunaan to setelah kata to diikuti oleh adjective atau adverb. Diikuti oleh kata keterangan atau kata sifat. Jadi paham ya? And this one is the use of enough. Kita yang hari ini, kali ini kita membahas tentang enough dan contoh kalimatnya. The first one is, it is warm enough to go swimming. My mother is capable enough for this business. I'm good enough to sing English song. He's driving quickly enough. Nah, dari kalimat keempat kalimat ini, kita cari dulu ya yang menggunakan kata enough-nya. Okay, the first one is, it is warm enough to go swimming. Kita ada enough-nya. My mother is capable enough for this business. Kemudian, I'm good enough to sing English song. And the last is, he's driving quickly enough. Okay, nah, kita bisa menarik kesimpulan. Sebelum kata enough itu ada kata warm, ya, kemudian ada kata capable, kemudian ada kata good, nah yang terakhir ada kata quickly. Okay, nah dari kata warm, capable, and good itu disebut dengan adjective atau kata sifat, kemudian yang quickly itu disebut dengan adverb atau kata keterangan. Nah, jadi untuk yang penggunaan enough ini, komposisinya atau susunannya terbalik atau berbeda dengan yang penggunaan to yang sebelumnya. Kalau yang enough ini, adjective dan adverb-nya ditempatkan sebelum kata enough. Nah ini ya, adjective-nya sebelum kata enough, kemudian capable juga sebelum kata enough, kemudian good sebelum enough, dan quickly sebelum enough. Jadi adverb dan adjective ditempatkan sebelum enough. Kebalik dengan yang to ya. Kalau yang penggunaan to tadi, to setelah to diikuti oleh adjective dan adverb. Jadi komposisinya susunannya terbalik begitu ya. Jadi jangan sampai tertukar dan jangan sampai bingung. Kalau to diikuti oleh enough dan kalau to diikuti oleh adjective dan adverb, kalau enough sebelumnya ada adjective dan adverb. Nah, selain penggunaan to dan tadi diikuti oleh adjective dan adverb, to bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu dengan menggunakan many dan much. Kemudian, apa sih yang membedakan antara many dan much itu? Nah, kita lihat ya. To yang menggunakan many atau yang diikuti many itu adalah untuk countable noun, untuk menyatakan benda yang bisa dihitung. The example is, there are too many people in your house. Banyak sekali orang-orang di rumah kalian, di rumah kamu. And the second one is, the man has too many books to carry. Laki-laki itu banyak buku yang harus dibawa. Nah, kita garis bawahin dulu ya. Nah, untuk yang ini adalah diikuti many to many people. Nah, people adalah
countable noun, benda yang bisa dihitung. Kemudian yang kedua adalah the man has too many books, ya too many books. Books juga benda yang bisa dihitung. Nah, jadi untuk yang too many digunakan untuk menyatakan benda yang bisa dihitung atau countable noun. And then too much berarti untuk benda yang uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. The example is I drink too much water. Saya minum terlalu banyak air ya, too much water. Water kan uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. And then don't tell much. Ya, don't tell too much secret to your friends. Don't tell too much secret to your friends. Nah, jadi setelah much di setelah too much diikuti oleh secret. Secret itu adalah kata uncountable ya, benda yang tidak bisa dihitung. Nah, jadi poinnya setelah too many diikuti oleh benda yang bisa dihitung atau countable nouns, dan setelah too much diikuti oleh benda yang tidak bisa dihitung. Jadi ada dua ya perbedaannya, many untuk yang countable nouns and much untuk yang uncountable noun. Nah, jadi penggunaan to selain diikuti oleh adjective dan adverb ternyata bisa digunakan sebagai menyatakan benda yang bisa dan tidak bisa dihitung. That is for the use of to. And now it is time for you to get the practice, and there are 8 incomplete sentences, and you have to fill in using too, many, enough, or much. Jadi ada 8 kalimat yang belum lengkap. Tugas kalian memilih atau mengisi dengan menggunakan too, enough, many, or much. Sambil mengingat kembali ya, intinya kalau kita menggunakan too berarti diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan. Kemudian kalau kita menggunakan enough, sebelum enough harus ada kata sifat dan kata keterangan. Sedangkan many digunakan untuk yang bisa dihitung dan much digunakan untuk yang benda yang tidak bisa dihitung. Oke ya, sekarang kalian bisa mengerjakan ini. Kemudian nanti kita lihat hasilnya betul atau salah. Kalau banyak yang betul berarti kalian sudah paham betul dengan penggunaan materi ini, dengan penggunaan to, enough, many, and much. Well, hope you like this video and semoga bermanfaat. Happy learning, happy watching, and don't forget to like, comment, and subscribe. Have a nice day.